2019 X Batosai. Oke, jadi dimulai dari 2019 ya. Oke, ini dia guys. Sasis atau unit X Batosai awal datang. Datang dari showroom mungkin maksudnya. Kaisar 02, oke. Kenapa ditulis Kaisar? Karena memang dulu PO ini yang menaungi Batosai. Oh, sebelum SJM ya. Oke, ada lagi ya. Banyak unitnya, guys. Ini Kaisar berapa nih? 03, oke. Lancar sampai hari H. Mantap. Dicoret-coret sebagai penanda karena sasis sudah siap kirim. Oh, mau dikirim ya? Seperti teman. Nah, ini dia guys, proses pengiriman ya. Menuju laksana. Oh, ada yang nyalip dong. Itu membelakangi ya. Astaga. Yuk, di-subscribe dulu buat yang belum di-subscribe ya. Buat pendatang baru ya kan. Sama di like juga guys videonya ya, biar cepet untuk masa-masa selanjutnya. Gak cuman Batosai, oke ada beberapa unit lain. Itu kenceng banget ya, yang 02 kenceng banget guys. Nah ini dia nih. Mulai proses pengerjaan guys di karoseri Laksana. Kerangka ya kan? Sama depanannya, sama atapnya juga yang udah mulai dikerjakan. Oh, belakangnya juga ya. Ini warna biru karena emang awal mula kalau nggak salah Laksana emang warna biru ya pengerjaannya. SR2 jadi pilihan karena memang unit masih fresh waktu itu. 2019 ya SR2. Oke. Tanpa lampu ya guys ya, masih kosongan pokoknya. Nah ini proses penumpulan baru warna putih ya. Kalau kayak gini biasanya udah siap dicat setelahnya, baru kalau dikasih warna ya. Nah ini dia guys, masuk unit pewarnaan ya, mantap. Ini udah terlihat Batosai banget ya. Cuman tulisannya masih Kaisar ya guys ya. Oke. Direncanakan rilis barengan. Oh jadi langsung ya, langsung tiga-tiganya guys. Kalau nggak salah tiga unit tadi ya. Proses sudah 70% selesai, oke. Tuh, untuk dashboard juga udah mulai dikerjakan ya. Interiornya udah mulai dikerjakan lah. Lampu dan interior sudah tertata rapi. Nah, ini versi yang udah dikerjakan guys untuk interiornya. Lampu juga udah terpasang ya kan. Lovina. Akhirnya rilis juga, disambut meriah oleh ibu bos. Mantap. Aku langsung disambut ibu bos guys. Dua unit, O'Brien sama Lovina atau Batosai. Oh jadi Lovina ya yang bakal jadi Batosai itu ya. Oke. Lah, itu kayak joknya kayak kenal guys yang warna biru itu. Kayak punya Budiman ya. Oke, wah ini masih fresh sih unitnya sih. Kaisar. Interior sangat-sangat gres. Wah, pokoknya belum tersentuh ya. Wajir interiornya, dashboardnya guys. Legacy. Wah, ini dia nih. Tiga serangkai bersama Aurora yang lebih dahulu hadir. Oh, jadi Aurora yang lebih duluan ya. Itu ada yang putih belakangnya.
3 serangkai lagi guys. Wah, mantap ya. Oke. Trio. Lengkap dengan pawangnya, mantap. Wes, selamatan atas lancarnya perilisan bersama orang-orang yang membutuhkan. Wes, alhamdulillah ya. Tetap bersyukur ya guys ya. Di balik kesuksesan ya, keren keren. Oh, animasi selebran ucapan hari raya, mantap. Lucu ya. Kayak dunia loko guys. Corak belakang adopsi batik Medan. Yap, ini aku tahu nih batik Medan. Karena aku punya guys batiknya. Cakep ya, warnanya juga asik banget. Wih, mantep momennya ya. Waktu nanjak gitu guys. Kaisar. Wah. Bersama baby Kaisar mengular ya. Mantap. Ini medium guys yang paling depan ya. Wah, ini pengetesan untuk running LED-nya guys atau lampu berjalannya ya. Wah, mantap mantap. Keren. Aurora. Lovina, nah ini dia guys. O'Brien. Wes, keren keren. Ini trio apa ya cocoknya dikasih nama ya? Oke. Waktu itu belum Basurian ya guys ya, jadi masih sepi ya. Oke. 2019 belum Basurian ya untuk bus Kaisar ini guys. Tuh, jadi sepi aja ya, cuman suara mesin doang. Oke, lanjut 2020 sampai 2021 ya guys ya. X Batosai. Oke. Tidak banyak perubahan pada Lovina masa itu. Oke, jadi masanya masih nama-nama Lovina lah ya. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. Ditambah Lovina saat itu bukan termasuk bus artis pada masanya. Oke. Jadi masih transportasi biasa mungkin ya. Begitu juga teman-temannya cukup beroperasi untuk angkutan. Oke. Aurora, Lovina, O'Brien. Pamornya seakan kalah dengan bus lain. Oh, pada 2019, 2020, 2021 itu lagi banyak-banyaknya ya guys ya bus artis ya. Cuman emang Lovina sama Kaisar dan teman-temannya ini ya itu ya kan. Begitu juga dengan teman seangkatan bukan bus artis. Emang nggak semencolok itu sih dibanding yang lain ya kan. Bersama kru nih ya. Baru akhir 2021, Lovina resmi bersama SJM Tran. Oh, ya ini udah gabung ya. Tapi masih ada tulisan Lovina sama Rato Maher guys di atasnya. Nah, lanjut nih 2022 ya. SJM Trans Batosai. Baru namanya ganti guys. Mantap. Berjuluk Rato Maher, namun julukan Lovina juga belum hilang. Masih ada di atas sininya.
terus jidatnya masih ada guys. Sudah banyak info waktu awal rilis gabung dengan SDN Trans. Tuh kan masih ada tulisan Ratu Mahernya di atasnya. Livery-nya juga masih Kaisar banget sih. Yap, akhirnya nickname Battlesai mulai disematkan. Oke. Sekarang Ratu Mahernya yang turun ke bawah, guys. Sama ada penambahan pernak-pernik gitu lah ya, tuh. Aksesoris juga terpasang rame dibanding sebelumnya. Yap, ini banyak penambahan aksesoris kayak winglet ya. Spotlight dikit-dikit ya kan. Hiasan-hiasan gitu lah. SDN Trans, oke. Termasuk Basuri yang jadi minat utama bagi bus artis. Tuh, ini nih yang baru namanya bus artis ya. Wajib punya Basuri ya guys ya. Kalau Vina yang tadi belum jadi bus artis lah ya. Info, nama Battlesai diambil dari bahasa Jepang yang dapat diartikan pembunuh bayaran guys. Wah, sangar juga namanya ya. Tapi itu artinya doang ya guys ya, busnya sih enggak ya. Oke, jadi ini ya gambaran Battlesai-nya ya. Kenshin Himura menjadi tokoh dalam film animasi Samurai X yang dulunya seorang Battlesai atau pembunuh bayaran tadi guys. Ini dia nih. Dulu anime ini tayang di Indonesia pada tahun 2000. Aku usia berapa itu ya? Usia 1 tahun, 2 tahun guys. Waduh. Inilah yang menjadi inspirasi nama Battlesai. Dengan ciri khas tanda X di pipinya ya. Ada guys. Oke. Itu di spionnya itu nah. Ada gambar Battlesai. Objek wisata ziarah Situ Lengkong Panjalu Ciamis. Entah kenapa kayak terlihat lebih ganteng ya pas sudah jadi SDN Trans ya. Tuh kan. Nama betul saya naik di SDN Trans karena dukungan dari banyak pihak. Oke. Betul. Termasuk rekan setimnya guys, Ratu Maher ya kan. Siapa coba yang gak kenal bus satu ini ya. Untuk masak-masanya udah pernah aku bikin guys untuk Ratu Maher ya. Oke, aksinya terbilang viral di kalangan maniak. Stot kiri, stot kanannya itu loh yang terkenal dari Battlesai ini ya. Julukan aktor mengular pun tersemat pada Battlesai bersama Ratu Maher. Wah, rajanya mengular yang dia udah pokoknya ya bersama Ratu Maher. Oh ini pas ke Sumatera ya, Ratu Sumatera, mantap. Gak tahu kok ya untuk lokasi tepatnya di mana guys, tapi ini pas Ratu Sumatera ya. Wah, cakep. Asik ya lokasinya. Belum kanan dong. Oke, ring-ring dikit boleh lah ya. Anjir, wuih, ngeri sam. Waduh, wah itu ngeri ya.
Batal saya gaya terserah. Iya terserah ya. Anjir tadi ngeri banget sih. Sampai orang pada keluar guys dari jalur. Wah itu ngeri banget sih asli. Kaget gue loh. Kaget. Oke. Wis. Oh mular ya. Waduh. Ngespok dong, anjirit lah. Selesai. Stop. Anjir, deket banget ya. 2022 akhir guys, SJM Trans Battleside. Belum ke 2023 ya, masih 2022 akhir. Perubahan font agak random, tidak terjadi di awal tahun. Iya sih. Ini masih pertengahan tahun udah ganti font ya guys ya. Meskipun kecil sih perubahannya sih. Namun di momen ini belum terjadi perubahan livery, masih ciri khas Kaiser. Khususnya untuk batik di belakangnya itu guys, batik Medan tadi ya. Masih Kaiser banget sih. Oh, oke, ada siluet batu sayanya yang megang pedang, guys. Kayak video ini aku ending aku ada juga megang pedang ya. Wih, ini keren sih fotonya sih. Pakai motion blur. Anjir, bareng tuan muda loh. Wah. Savannah. Savannah. Bareng Casper guys, Conan sama Batosai. Nama animasi semua, betul. Casper, Conan sama Batosai. Iya juga ya. Animasi semua ya namanya. Manuvernya ala Batosai. Lampunya juga di ini ya guys ya, di variasi ya, warna merah gitu. Beberapa bulan setelah itu, livery dirombak pulang. Nah ini nih, ini yang aku suka nih liverynya nih. Tuh, bagus guys, lebih segar, di belakang putih mendominasi. Yep. Aku rasa terlihat lebih fresh aja sih. Nah ini nih, suka aku, asli, suka banget. Kayak menyatu sama lampu SR2-nya ya. Jadi cakep ya ini. Aslinya cakep ya. Makin mengartis setelah itu ya. Nah, anjir tuh. Rame po. Drag race. Conan sama Batosai kalau drag race kira-kira menang siapa guys? Sama-sama suka ngeblong ya. Sama-sama pelari jalanan guys. Rame terus ya. Ciawi, Tasikmalaya. Oke, bangkong lagi. Oke, ini Pantai Anyer ya. Savannah. Lengkap ini. Papandayan udah pasti. Lokasinya ajib ya. Savannah. Wah ini pada kumpul sih. Laksana sendiri betul. Yang lain JW3 ya. Dia sendirian Laksana guys. Aduh. Gak apa-apa ya kan? Iya juga sih.
Terminal Wisata Bakalan apa tuh? Krapyak Kudus. Oke. Okay. Ini lengkap nih. Oh, kan. Mengular ya. Sejamnya mengular. Harau Vale, 50 kota Sumatera Barat. Oh, terus di Sumber ya. Wah, ini parah, keren banget. Pasukan mengular, gegerkan Subang. Oke. Wah, ini pol keren sini sih. Ish. Ada Casper juga, mantap. Conan mendominasi banget ya. Oke, ini dia rute saya. Tuh kan, Conan paling depan guys. Tanpa Conan, duet mesra Tuan Muda X Batosai. Okay. Aduh, cewek-ceweknya loh. Hampir mentok sama, aduh. Wanjir. Aduh. Goyang-goyang dong. Meledak. Wah. Astaga. Kayak gitu loh. Sangar ya. Itu besi apa guys tadi yang nabrak selokan tadi siapa ya? Anjir. Meledak ya kan? Pas banget momennya ya. Oke, lanjut 2023 sekarang ya. SJM Trans Batosai. Ini masa sekarang nih. Apa yang berubah dari Batosai 2023? Oke, kita coba lihat ya. Nothing. Tidak ada guys. Rasanya masih sama, begitu juga dengan teman-temannya. Ya. Conan paling berubah livery ya. Eh, enggak sih. Livery-nya enggak berubah. Wayang Windu, Pangalengan. Oke. Okay. Tuh kan, enggak berubah. Livery-nya enggak berubah. Nickname-nya aja yang berubah untuk Conan ya. Fontnya berubah guys, hanya saja jadwal tripnya yang terbilang padat. Oke, okay. 2023 makin padat ya. Lembah Harau, Payakumbuh, Sumatera Barat lagi ya. Udah sering guys Batosai Sumatera Barat ya. Baik Batosai lama atau Batosai yang sekarang. Lagi jomblo sendiri ya, kasih ya. Wah, wow. Oh, ini yang bukberan deret ya, Aljabar. Wih, mantep momennya. The Ryan, momennya keren guys. Oke, ini pas Aljabar masih ya, kilometer 133 Purbalenyi. Alfil. Nah, ini di Castello nih, Ciater Subang ya. Sahabat Pertamina. Eh, ada yang ngevideoin. Oh, ada bocil tuh ya yang ngevideoin, guys. Tema anti sulit ya.
atap batok saya lebih mendingan daripada Conan ya kan tuh atapnya guys, aduh. Iya batok saya iya juga sih, tapi lebih mendingan lah ya daripada Conan. Conan udah terlalu kropos ya, JB2 nya udah terlalu tua guys. Oke. Okay. Oh ini momen paut. Tuh kan, rombongan paut ya. Mari bayi ya. Okay. Naik battle side tuh, wes santap. Sewa bus artis ya. Oke, ini dia batasannya. Wow. Mantap, tidak salah pilih ya. Sewanya batasnya. Wah, ini upin-upinnya ya. Upin-upinnya SJM. Wah, mantap. Kayak Breeze Trans ya guys ya. Casper sama Tuan Muda. Mantap, mantap. Oke, itu dia guys. Masa kemasnya SJM Trans Battle Style. Wah, lengkap guys. Dari 2019. Keren.